Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Seza YouTube channel. Jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe my channel. Kali ini gue akan membahas nih mengenai planet Mars, geng, yang kabarnya hari ini akan menghampiri bumi kita. Nah, hari ini nih, geng, 6 Oktober 2020 dikabarkan planet Mars akan tampil di langit malam ini. Nah, kamu dapat melihat planet Mars sebagai titik cahaya terang sepanjang bulan nih, geng, karena posisi Mars dikabarkan mendekati bumi hari ini. Kamu nih, geng, hari ini melihat langit dan menyaksikan titik terang, maka itulah planet Mars. Fenomena ini sendiri cukup langka dan baru akan terjadi lagi nih, geng, 15 tahun ke depan. Dan ini juga menjadi saat yang tepat nih, geng, untuk mengambil teleskop kamu dan juga melihat penampakannya dengan lebih baik. Tahun ini nih, geng, planet Mars akan memiliki jarak minimal 38,6 juta mil atau 62 juta kilometer, yaitu sekitar 3 juta mil lebih jauh daripada tahun 2018. Nah, pada tahun 2018 lalu nih, geng, jarak antara Mars dan juga bumi sekitar 35,8 juta mil atau lebih dekat dibandingkan tahun ini. Planet Mars sendiri nih memiliki reputasi sebagai planet merah, tetapi warnanya nih di langit malam lebih mirip spektrum Halloween. Nah, tampak sebagai titik merah jingga yang terang bagi mata telanjang nih, geng, seperti titik kecil karat yang berkilauan. Pada titik terdekatnya nih, geng, planet Mars berjarak sekitar 38,57 juta mil atau 62,07 juta kilometer pada 6 Oktober 2020 ini pada pukul 14.00 UTC atau 21.00 waktu Indonesia bagian barat malam ini. Fenomena ini sendiri dikabarkan akan terjadi lagi selama 15 tahun ke depan atau September 2035. Dari earthsky.org nih, geng, Senin 5 Oktober 2020 ya, fenomena Mars berdekatan dengan bumi nih pernah terjadi pada tanggal 27 Agustus 2003. Nah, pada saat itu dikabarkan Mars berada pada jarak 34,65 juta mil atau sekitar 55,76 juta kilometer. Pada 6 Oktober 2020 nanti malam nih, geng, kita semua ya dapat melihat planet Mars dengan mudah hanya dengan mata telanjang aja loh. Planet Mars sendiri nih, geng, dikabarkan berbentuk bintang merah yang gemerlap arah timur sepanjang malam dan di barat sebelum fajar. Mars sendiri akan terlihat seperti bintang terang yang menerangi langit malam dan merupakan yang paling terang dibandingkan bintang-bintang lainnya. Secara umum nih, geng, planet Mars berada pada titik paling terang di bulan Oktober 2020 ini. Nah, jika beruntung kamu juga dapat menyaksikan planet Jupiter, Venus, dan Saturnus yang bersinar terang nih lebih dekat ke cakrawala. Namun tetap aja ya, planet Mars akan lebih terang pada malam itu dari bintang-bintang lainnya. Fenomena langit yang gak kalah serunya juga nih, geng, dikabarkan akan terjadi pada 13 Oktober 2020 mendatang, yakni nih bumi akan berada sejajar, geng, di antara Mars dan juga matahari. Nah, pada saat itu bumi dan juga Mars nih, geng, akan mengitari matahari dalam orbit yang sempurna, geng, dan pada bidang yang sama. Setelah itu bumi akan meninggalkan Mars nih, geng, lebih jauh karena orbit Mars nih mengelilingi matahari membutuhkan 687 hari, sedangkan bumi nih hanya membutuhkan waktu 365 hari. Yang artinya nih, geng, sekali Mars berevolusi ke matahari, bumi udah dua kali loh berevolusi. Titik terjauh bumi dari matahari nih, geng, terjadi setiap tahun pada awal bulan Juli. Planet Mars sendiri nih, geng, berada pada titik terdekatnya dengan matahari pada 3 Maret 2020 lalu. Sejak 4 Juli 2020 ya, bumi semakin mendekati matahari, dan sejak 3 Maret 2020 nih, Mars malah menjauh dari matahari. Itu semua menambahkan fakta nih bahwa bumi menjadi sedikit lebih dekat ke Mars pada 6 Oktober 2020 ini daripada 13 Oktober 2020.
Jadi nanti malam nih kamu dapat melihat gemerlap bintang Mars geng pada 6 Oktober 2020 ini, dan kamu akan melihat planet Mars yang cerah ini lagi ya pada September 2035 mendatang. Dikabarkan titik terdekat Mars dengan bumi nih geng pernah terjadi pada tahun 2003 dengan hanya 55,7 juta kilometer. Dan 2 tahun lalu nih pada tahun 2018 geng, kedua planet ini berada cukup dekat loh dengan hanya 57,6 juta kilometer. Itu tadi dia sedikit bahasan mengenai planet Mars nih geng, yang kabarnya akan menghampiri bumi malam ini 6 Oktober 2020. Nantikan terus video-video berikutnya. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Kalau kamu mau komen tentang konten ini, ditunggu buat komennya. Atau mungkin mau request tentang konten berikutnya, ditunggu juga komennya. Dan kalau ada salah dalam pengucapan kalimat atau cerita nih, mohon dikoreksi aja di kolom komen. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.